Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya sebenarnya mau hunting satu kereta api saja ya. Kereta api ketel ya, tujuan akhir stasiun Rewulu yang pada malam hari ini itu membawa dua lokomotif ya. Yang depannya itu CC203 dan di belakangnya itu CC201. Dan di depan Anda saat ini ya, jalur 3 ini ada kereta api Mutiara Selatan tujuan akhir stasiun Bandung, dan di sebelahnya ya jalur 4 ada kereta api ketel yang siap berangkat, menunggu kereta api Mutiara Selatannya berangkat. Di belakang saya nanti ada kereta api Bangun Kartaya yang saat lagi akan melintas juga, maka kita tunggu saja kereta apinya. Sekarang sudah masuk stasiun Madiun ya. Jadi ya, masuk di jalur 1. Setelah kereta api Bangun Karta masuk, nanti selang beberapa menit kereta api Mutiara Selatan yang ada di jalur 3 itu berangkat. Dan terakhir sebelum kereta api Majapahit masuk stasiun Madiun, nanti kereta api ketel dengan dua lokomotif berangkat. Kita tunggu saja kereta api Mutiara Selatannya berangkat. Sekarang pukul 22.07 ya, berarti sebentar lagi. Ini dia, ternyata tidak berselang lama ya, palang pintunya ditutup kembali dan kereta api Mutiara Selatan berangkat. Itu dia keretanya. Sudah berjalan ya. Mutiara Selatan tujuan akhir stasiun Bandung ya, berangkat stasiun Madiun ya.
Oh iya, untuk kereta api ketel yang berada di belakang saya ini berangkat nanti ya, ketika kereta api Mutiara Selatan ini sudah melintas langsung stasiun Magetan ya. Jadi jarak kereta api per petak stasiun itu satu petak ya, untuk keselamatan. Dan sekarang kita tunggu kereta api ketel ya, dengan dua lokomotifnya. Sekarang sudah berangkat dari stasiun Madiun ya. Bisa teman-teman lihat tadi membawa dua lokomotif sekaligus dalam satu rangkaian. Seperti biasa, sekian dari saya. Bila Anda suka dengan video saya, silakan tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.